Ya, pertama sekali kita semua sedia maklumlah bahawa dalam beberapa hari ini ada berlaku satu pengumuman yang dibuat oleh UMNO untuk menarik sokongan kepada Perdana Menteri. Maka kalau kita nak lihat dari segi teknikalnya bahawa Perdana Menteri hari ini ibarat sudah hilang kaki sebelah lah kerana kepincangan dari segi kumpulan coalition yang ada dalam Perikatan Nasional. Dan apa yang saya lihat bahawa ini adalah satu krisis politik. Krisis yang tidak pernah ada hentinya. Yang mana kita lihat hari ini, semenjak kerajaan tabu atap atau kerajaan pintu belakang ini mendirikan kerajaan, tumpuan kerajaan hari ini adalah lebih tertumpu kepada masalah politik. Perebutan kuasa, siapa nak jadi Perdana Menteri, siapa nak tubuh kerajaan, sehingga kan mereka mengabaikan tanggungjawab kerajaan kepada rakyat. Dan hari ini kita lihat negara kita menerima satu malapetaka yang amat besar yang mana menyebabkan ramai daripada rakyat kita yang menderita, bukan sahaja menderita daripada hilang pekerjaan, hilang makan dan segalanya, tetapi juga hingga membawa kepada kematian.